LDII berkomitmen untuk membentuk generasi muda yang peduli dan cinta terhadap lingkungan. Salah satunya dengan menyelenggarakan program wisata Gemilang pada Sabtu 31 Oktober 2021. Program Wisata Gemilang atau Generasi Muda Indonesia Bela Lingkungan diinisiasi DPD LDII Kabupaten Manokwari sebagai upaya membentuk karakter generasi muda agar peduli terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global. Sebanyak 80 generasi muda LDII menanam pohon di Kompleks SMKN 5 yang berlokasi di SPN 9, Distrik Sydney, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Khoirudin, guru di SMK 5 Sydney Manokwari, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pemuda remaja Gemilang LDII yang mau berkontribusi nyata terhadap lingkungan. Pemuda-pemuda yang saat ini erat kaitannya dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda dan bisa bersama-sama kami di SMK Negeri 5 Manokwari untuk melakukan tanam pohon serentak. Ini merupakan wujud nyata dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Pemuda remaja Gemilang menempuh jarak lebih dari 3,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 2 untuk sampai ke lokasi penanaman pohon. Khoirudin menambahkan, kedatangan mereka merupakan penghargaan yang besar dalam membentukkan karakter cinta terhadap lingkungan dan cinta terhadap kelangsungan hidup manusia. Menurutnya, kegiatan LDII ini bukan hanya sekedar slogan, namun bukti nyata kontribusi LDII untuk peduli terhadap perubahan iklim. Dan ke depan kami juga ingin bahwa pemuda-pemuda yang ada di Papua Barat ini untuk ikut terlibat, untuk ikut peduli terhadap pelestarian lingkungan ini. Karena kami yakin apabila kita tidak peduli dengan lingkungan itu, kerusakan akan nyata di depan kita. Nah, karena itu, semangat ini perlu kita kobarkan, semangat ini menjadi titik awal dari sebuah perjuangan di dalam kelanjutan dan kelangsungan kehidupan kita. Kegiatan menanam pohon seperti ini merupakan perwujudan akhlakul karimah dan merupakan bukti kepedulian dan cinta lingkungan. Menanam pohon juga menjadi salah satu perwujudan ibadah sebagai amal jariah karena membantu menyiapkan udara yang segar berupa oksigen bagi keberlangsungan kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.